Oh belum? Ya udah. Ya makanya gue pikir ini ya belum ya. Oke. Okay. Enggak itu ada tulisannya. Iya. Yeah. Itu baca ya. Oke, okay, aku ada foto-foto jadul dari mama. Bentar ya, Gi. Foto jadulnya mama dulu. Ini dia. Ina tanya bucin apaan? Tuh. Ini, mama ini lagunya pas lagu apa ini? Kamu tuh dia. Ah, soalnya udah pakai hijab jadi nge. Ini lagu apa ini, Ma? Lagu itu mah udah kesini-kesinian ngejar jadul apa? Itu malah sebenarnya lebih ada lagi yang muncul lagi. Cuma hijab aja. Oke. Okay. Oh, tapi itu yang kanan dia sih jadul. Cantik banget. Berarti itu total album ada berapa, Mas, semua? Ih, udah gak inget, sayang, kalau yang... Gaun Merah Jambu. Yang solo, ada yang grup, sama Manis Manja, ada yang iya, duet. Manis Manja. Aduh, Bu. Oh, berarti bener ya. Kenapa lupa padaku? Berarti bener ya, Is Dahlia sekarang kalau pakai baju kuning, sepatu kuning, anting kuning ya. Kenapa ada jalannya begitu ya? Antingnya pink. Enggak, ini kan kuning. Kuning pasti sepatunya kuning kan ini, celananya hitam ya? Zaman dulu belum nabrak, Shay. Tapi ini zaman dulu, Is Dahlia masih sekarang kayak begitu. Is Dahlia loh, Shay. Oh my God. Iya, iya. Itu album kedua itu tahun 90. Oh, ini yang album kiri. Kedua? Iya. Tuh, tren sarung ada... tangan juga udah ada sebelum COVID ya. Apa itu? Tren sarung tangan. Sarung tangan udah ada sebelum COVID loh. Sebelum COVID udah ada loh pakai sarung tangan. Tuh, ini Cynthia udah pakai duluan ya sebelum itu. Udah lebih safe duluan loh ini. Kan yang bikin bajunya tempat berdel bari itu, jadi udah dikasih. Ini kalau nggak salah lagunya ciptaan Mbak Haji Mukhtar ya? Yang ini? Iya, Mukhtar B. Ya, lu baca, no. Baca. So, wawasan luas. Ya, bukan sebagai insan dangdut. Insan dangdut. Tapi justru Mama Ina Cynthia ini nyanyi ini dari SD malah ya? Dari SD. SD. Mm-hmm. Nah, pada saat itu memang kemauan mama apa dari orang tua? Kemauan sendiri. Sendiri? Emang udah seneng nyanyi. Langsung dangdut? Cuman belum. Dulu tidak dangdut. Biasa pop dulu sih, ya, Ma dulu ya? Lagu-lagu anak kecil. Terus kalau zaman dulu kan anak kecil aja nyanyi lagu-lagu pop cengeng kan. Iya, dulu pop kan. Cengeng. Lagu-lagu zamannya Betaria, Kusin Penjahitan yang gitu-gitu yang lagi in. Oke, jadi memang nyanyi-nyanyi pada saat itu sesuai dengan lagu yang lagi trennya di situ ya. Oke, tapi akhirnya nyanyi dangdut itu berarti tahun berapa itu? Awal dangdut. Awal nyanyi dangdut ya semenjak gue kan bawa demo tuh ke produser, bawa demo lagu pop gitu. Gue dibawa sama orang yang lagi cari bibit penyanyi di daerah gitu. Yeah. Gue bawanya lagu pop, terus produser yang pertama aku datengin di Glodok waktu itu, gue lupa namanya apa rekod lah gitu, dia menolak. Terus datanglah ke yang kedua, itu yang produser gue sampai sekarang, Bapak Paku. Oh, Pak Paku. Nah, Pak Paku itu, enggak kalau pop saya enggak mau, tapi kalau you bisa nyanyi lagu dangdut, boleh dites, kata gitu. Jadi saya tuh enggak ada bisik apa-apa, tapi saya nekat aja bilang, bisa Pak, saya bisa nyanyi lagu dangdut, gitu. Jadi dari situ terus langsung ditesnya sama itu, sama Mukhtar B. Saat itu kan, ya semua. Mbak Mukhtar tuh emang sering nemu-nemuin artis-artis dangdut lagi ya. Lagi inilah, lagi. Kayak yang nyanyiin lagu kamu siapa, yang guru nyanyi? Bang Sipen? Ayah Dadang? Oke, sekarang kita akan reka adegan ceritanya. Mama Ina ini lagi casting ke beberapa produser yang sempat tes nyanyi. Nah, di Glodok, lu yang main. Iya. Oh, dia. Ah, lu nih. Ini pas pelan buat lu. Oe lagi. Lu lagi. Ini lu banget lu. Oe lagi. Ini emang bakatnya lu nih kalau main-main kayak gini. Pertama, produser yang pertama ngomong enggak lu? Enggak, langsung yang kedua. Enggak, yang kedua. Ah, lu ngatur-ngatur lu, Gun. Ah, lu juga bisa kan? Iya. Oke, Ma, kesini dulu, Ma. Kayak ini produser pertama kan ya, Ma? Gue kan gak sendiri, ada yang dampingi. Oh iya, ini. Itu. Ini. Yang ini. Orang Batak namanya Bang Ronald Situmorang. Oh, Bang Ronald. Oh, aku bisa. Aku bisa. Ya, lu aja. Aku bisa. Apapun mama minta, aku bisa semua memainkannya. Jadi yang ngomongnya bukan gue kan belum ngerti apa-apa. Oh, yang ngomong ini, si Bang Ronald ini. Yuk. Ini produsernya? Iya, ini dia produsernya. Ini kayak pemain orkes sih dia. Iya. Ini, Ma. Ini cerita yang pertama ya. Oh, ini. Permisi, Bang. Apalagi kau datang? Enggak, ini bukan orang Batak kan? Sama dong. Bukan orang Cina. Orang Cina. Jangan langsung masuk gitu, kaget. Oh, iya. Permisi, ya silakan masuk. Terima kasih. Hah, lu orang datang jangan lagi? Iya. Begini, Bang. Makin halil rambut lu makin mundul. Sebenarnya aku itu pengen menjelaskan bagaimana sebenarnya. Aku gak mau lagu pop lah.
Ini belum dibilang. Belum, juga. Nanti yang disono, ngerti nggak? Makanya kalau daging ya, makan pakai nasi ya. Jangan nasinya didagingin. Kurang gula. Kurang ya. Enggak, si produser itu dia ngeliat dulu dari ujung rambut sama ujung kaki. Oh, iya, okay. Dia lihat dulu. Iya, yuk, yuk, yuk. Yuk, X. X, ngapain sih, Web? X, Yen. Nyari nah, lu datang lagi, bawa ini, siapa lu ya? Ini saya bawa penyanyinya, Bang. Ini, wow, ini keren sekali, Bang. Nah, siapa namanya? Ine Sentia. Oh, Ine. Iya. Oh, kurang suka. Hah? Kurang suka. Enggak, emang abang gak suka perempuan? Bukan abang gitu. Gak suka perempuan? Punya, punya. Ini demo lagi. Ini demonya, nih. Bang. Dengerin, dengerin. Dengerin, Bang. Bahaya kalau udah ada demo. Iya. Bang. Abang gak suka? Cekrek. Oh enggak, dia enggak sempet putar. Lu suka enggak? Dia bilang pop lagi sepi. Pop lagi sepi. Kan tadi gua ngomong. Iya, pop lagi sepi ya. Iya. Pop lagi sepi ya. Gua enggak suka. Bang, biar bagaimanapun, bagaimana ceritanya? Emang abang enggak suka perempuan apa gimana sih? Hah? Lu suka juga malu-malu aja. Udah. Produser bukan supplier benang. Oh iya. Siapa lagi nih? Cek nada. Ines. Lu siapa? Ini cepat oi. Gua asisten ya? Elu. Lu capek ya? Gua asisten elu. Ya udah. Napasnya sampai kenceng banget. Lu mau siapa lagi nih orang? Napas sampai ngrek 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 gitu. Capek nih lu. Lu duduk aja dulu kalau capek. Ini nih boleh cek nada. Oh. Enggak, dia enggak bisa ngecek lah produser mah taunya beatnya doang. Mana mana demonya? Lu mau orang bawa. Ini lagunya lagu pop gitu lo bilang gitu. Dia lagunya lagu pop. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bang, wah ini parah demonya nih. Apa? Pada teriak minta turun harga nih. Ini demo lagu. Demo lagu. Coba Pak, coba di keyboardnya. Coba ya, oi coba. Standby ya. Oi coba nih. Nada apa? Papa. Oh gue gak bergelak nih, hei lu lihat tangan gue. Oh cuma satu. Gue jadi nangis mulu. Nih, apa tuh? Dia aja gak ngerti ini ada apa. Produser itu kan tadi do, nih abis do, re, fa. Fa. Do, re, fa. Do, re, fa. Do, re, fa. Gak ada yang ngeh mie-nya kemana. Oh iya ya. Tanya dong. Oh mie-nya hilang sih. Salah, oh, Wen. Kayaknya bercandanya udah berat, Wen. Enggak, gue perhatiin dia berapa hari ini bercandanya berat loh, Wen. Iya. Kalau bercandanya berat bukan loh, Wen. Bukan berat, Oi ngomong do, re, fa. Harus saya kan nanya, mi-nya kemana? Iya, ya, gak boleh jelas hey, dong. Orang mah bisa aja. Do, re, fa, la, bisa aja. Iya. Tapi, bukan masalah begitu. Tapi, Wen, ada joke di situ. Harusnya lo bertiga peka. Kejadiannya kenapa sih Mi? Mi kenapa? Ini jadi dia tuh sebenarnya tadi lagi udah lucu. Udah telat. Duh, ditanya enggak dia mudah. Dia pengen ditanya, kok enggak ada mie-nya gitu. Enggak usah dibahas. Udah telat. Udah telat. Gak usah dibahas. Gak mie-nya kemana, ayo. Kita standby, hukul. Yeah. Ayo, hukul. Yeah. Lagi dong, lagi-lagi, ulang lagi. Jajan nih anak buah Owe. Coba, lu mainin lagi lu tanya.
Itu Doremi Fasilasido. Ibu kita. Nadanya, Cereng. Nada. Kagak ngerti pada lo. Sambung lagu, ayo. Apa ayo? Paino mari padamu negeri kami betul. Betul. Kami ini ketiburannya tahun 2020.